sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Muqaddimah Pertama Sebelum kita memulai Awal dari Pengajian Kitab Sulamut Taufik sedikit kita mengenal biografi dari pengarang Atam Sulam Taufik ini sebuah karya yang monumental yang dikaji di setiap pesantren bahkan dijadikan satu kitab yang di masukan dalam musabakoh tiroatul kutub jadi ini kitab banyak ya banyak dikaji cukup terkenal jadi sudah tidak asing lagi dengan nama kitab sulam taufik bagi kalangan pesantren. <tuh> Nama kitab ini adalah sulam taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Bisa dimasukkan ke dalam kategori kitab fikih dan kitab tasawuf. Ngarangnya adalah Sayyidina Syekh Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi At-Tarimi Al Hadrami. Jadi beliau berasal dari kota Tarim Hadrol Maut negara Yaman. <coughs> Lahir pada tahun 1777 atau bertepatan dengan 1191 Hijriah dan beliau wafat di tahun 1855 Masehi bertepatan dengan 1272 Hijriah Beliau merupakan seorang guru, juga seorang mursid. Mursid itu orang yang memimpin uh, toriko. Kalau di Indonesia. Mursid itu yang terkenal, Kiai Hamid. Kemudian muridnya Maulana Habib Lutfi, sekarang jadi Rois Toripah di Kitab ini matannya dikarang oleh Syekh Abdullah Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Banglawi

ونفعنا الله بعلومهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. kalau Allah mawon ma sifate Allah ar-Rahmani kang paring nikmat gede sifate Allah ar-Rahimi tur kang paring nikmat cilik Nawi tingsun ini iki kitab Selamat Taufiq Alhamdulillah utawi sekehe puji iku tetap kedua Allah sifat Allah Rabbil Alamina kang mangirane ing alam kabeh wa syadul anak seni ingsun aning temen setunek lakuan dan tingkah la ilaha oranono pangeran kang den ibadahi illallahu angin Allah wahdahu ahli Allah La syrika orang kaminyi kutoni itu tetap lagu kewa Allah atau meing Allah Washalanyaksingsun an Muhammad dan ing teman satunekangjeng nabi Muhammadikudu Abdulun Abdi Allah paraululan uts Allah Shallallahu Alaihi Wasallam wala alihilan gat atas keluargajeng nabi wasahlang song nabi wat tabiinalan pira-pira wangkang pada anut KB, ingkang jenabilan sahabat, emma bantu. Musonif atau pengarang kitab ini mengawali dengan Basmalah, supaya mendapatkan barokah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah kullu amrin zibalin la fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta abtar aina barokah wil segala sesuatu perkara yang anu ngabogaan tingkah hade tingkah alus itu di ku bismillah maka terputus nyata kurang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkungan asma Allah Ar-Rahman anu mapa anu gaduan sifat ulas disebutkan nikmat gede nyata nikmat anu universal nikmat anu menyeluruh Kita terbatas kepada makhluknya yang beriman atau yang tidak beriman yang muslim yang non muslim semuanya mendapatkan rahmat Allah dari sifat rahmannya Allah di dunia Ar-Rahim disebut nikmat kecil ini nikmat yang limited nikmat anu terbatas khusus kanggo jalmi-jalmi anu mukmin anu beriman nyata di akhirat Allah mempunyai sifat rahman dan rahim sedetik saja Allah menghentikan rahman dan rahimnya rahmat Allah terputus hancur dunia Alhamdulillahi Alhamdulillah Alhamdulillah, itu menurut Gus bahak, itu kalimat paten, kalimat anu, paten, kamu memuji Allah, saka sadayana puji, sakabe puji, disebat sakabe berarti lewiti hiji, jumlah anak opat kalaudimun lidimindimun hadisin hadisun limin haditsun li, li hadisin bahasa sunana Puji <messim> nu payun kanu payun uji nu payun kanu anyar Puji nu anyar kanu payun uji nu anyar kanu anyar itu sehana puji etal lillahi kagungan Gusti Allah Rabbi alamina anu mengean sadaya alam makhlukana makhlukna Allahu Mina makhluk masih kelu masih karena makhluk dengan kholik ya selain makhluk dia ya kholik selain pencipta dia ya sesuatu yang diciptakan jadi sadayana sagem lengna tidak terbatas pada jumlah daripada hitungan alam Semuanya Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Ashadu, sebuah kalimat atau dua buah kalimat yang merupakan persaksian kita menyaksikan diri yang menjadi pintu masuknya Islam, menyaksikan diri yang pertama syahadatul tauhid, yang kedua syahadatul rasul. menyaksikan kurang bahwa pangeran teh hanya Allah. Tidak ada yang lain. Wahdahu Allah yang Maha Esa. La syarikalahu tidak ada sekutu Sekutu teh, anu lain selain daripada Allah, kita harus murni meyakini mengesakan Allah tauhid. Wahdai wahidu tauhidan menyatukan, mengesakan, menunggalkan Allah. La syarikalah. Tidak ada satupun yang berhak menjadi sekutu baginya. Jadi Allah saja. Yang Maha Tunggal, Anu Maha Esa, Anu Maha Sahiji. Itu Allah. La ilaha illallah. Itu terbentuk dari 12 huruf namun di nasyarah safinah disebutkan 12 huruf T merupakan gambaran tina 12 macam ibadah genap ibadah lahir genap ibadah batin dina kitab kasih saja <tuh> an ay annahu ay al hala wasshana. la ilaha ay ma'budah bihaqqin mumkinin aya pangeran la ma'budah anu te anu disembah bihaqqin ku sabenerna dengan sesungguhnya illallah angin gusti allah farntihi wasatihi waaf wa alihi Allah munfarid nyaliradina naon atau sahijidinanaon fitizatna wasati sarang dina sifatna pirang-pirang sifatna waaf alihi sarang dina pirang-pirang padamulaanalah syrika lahu fi zalika te aya anu nyarengan dina hal anu tadi teh anu nyamian teh anu nyakutuan ka Gusti Allah wa asyhadu anu kadua nyaksikeun kaula anna sayyidana Muhammadan kana saleresna Gusti uran sadaya nyatakanti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul hamba Allahulhusre utusan anak Gusti Allah Allah, kenapa Mustainif memakai sifat abdun? Kata abdun redaksinya. Abduhu Taala karena redaksi kata hamba itu adalah asrofu sifatil insan. Paling mulia mulianah sifat manusia itu adalah hamba hmm. di hadapan Allah di gusti rasul hamba na abdina Allah ke hmm. putusan anak gusti Allah, seur keputusan ayat rasul, ayat nabi nabi jumlahnya seur 124 124.000 rasul kalau nabi belum tentu rasul kalau rasul sudah tentu nabi jumlah rasul ayat 313 nabi 124.000 kalau nabi tidak rasul diperintah oleh Allah untuk dirinya sendiri tidak ada kewajiban untuk tabligh lamun rasul ada kewajiban selain untuk dirinya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya sebagaimana sifat rasul yang ketiga adalah tabligh rumah umiru bi tablighihi khalqi wa ala alihi sareng kakulawargina kanjing rasul keluarganya kanjing rasul ayat 2 makom zakat sareng makom doa makom zakat nimbani hasib lungsuranan natrat ketika ayana aya lungsuran kanjing rasul anu disebut farhabaib Ya Sayyid Syarif Habibah Syarifah Sayyidah Lungsuran sadayana para nabi Min sulbihi Nabi-nabi Anusanes Lungsuran anak Lungsuran mantena langsung Wadhurriyati Surkan rasul Min sulbi ali lungsuran di Sayyidina Ali ti Siti Fatimah tanggal langkungan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain Rasul Kayuna Ayah para Habaib keluarga Nabi doa sadaya jalma anu iman itu termasuk keluarga kanjeng mudah-mudahan orang arim oh yang jantan keluarga kanjeng nabi tina makom zakat mudah orang lungsuran ha nasane lungsuran habib orang orang lungsuran mana lungsuran bapak orang saya ini nunggu orang yang menerima orang jika angkan sebagai umat mantena anu kakurung dina keluarga kanjeng nabi anu beriman bihhi sarang para sahabatbat na kangng jeng nabi sahabathab anu pena sarang kangjeng nabi dari iman walaulah zotan soksanaos selangkung jumlah anak kirang langkung 124.000ur Sa alamina Serang sadaya Jami anu ngiring kakangj nabi sering para sahabat beda sarang istilah tabiin generasi saparantos sahabat itu istilah sahabat diteraskan ke tabiin periode pasca sahabat jadi tabiin nyata nungiring ke kangjeng nabi sarang para sahabat

Sejak ti orang turunan Muslim Muslimah orang Oge, mengenal agama Islam anu berakidah ahlu sunnah wal jamaah an. anu diyakini bahwa ajaran Islam anu murni adalah ajaran Islam ahlu sunnah wal jamaah yakin yakin bahwa orang T benar memeluk agama Islam anu benar saya belum yakin ke lumpangna bakal ragu ragu bakal nyangan anu lain nah, ragu yakin orang cicing sapaehna dina Islam ahlus sunnah wal, wal jamaah anu diwadahan lamun di Indonesia Dujam ayah nah nahdlatul ulama amma ba'du anaponin dalam sa'use mazkur fadzha mangkau tawi iki kenikmatan kang hadir ing dalam hati iku juzun latifun juz kang lembut yasarohu muga gampang akan ing juz latif sofa Allahu Allah taala halim ya Allah lima ing dalam barang ya bukan wajib opo ta'allumuhu belajar ing mak wa mulang temuruke mak Wal amalu lan ngelakoni bi ingma lil khasi kedewe wong kang pinter wal amilan wong kang bodoh. Wal wajibu utawi kang aran wajib iku ma wada wa iku ma barang sulaim ma kang gus ngebang ngebang kang gus janji sapa Allah gusti Allah fa ilahu i wong kang ngelakoni wajib ngelakoni ma bis tawabi kelawan ganjaran. Watawa adalan wis ngancam-ngancam Allah kahu ing wong kang ninggalaken mak bil iqobi kelawan siksa setelah musannif memulai melakukan bismillah hamdalah sareng lajengna. maka musannif memberitahukan bahwa ini adalah satu juz yang kecil bahasa sekarangnya buku pintar buku pintar karena orang memahami karena sebagian kecil dari luasnya samudra syariat Allah ilmu Allah Musanif membuat Juz'un Latif Jirim Alit, ya sarahu, Allah, dina belajar na, dina ngajar ke dina ngamal ke nana, jadi tercukup ku belajar, tercukup ku ngajarkan, terus lengkap dengan ngamal ke kamu saha lil khosi untuk para cendekiawan, untuk orang-orang yang khos, orang yang pinter, khusus. Kalami, sekarang jalmi awam, awam teh umum, hari umum teh lolo bana, air eh, loba bana teh jalmate, lobak kena jalma, lo eh, jalma bodoh daripada jalma pinter. Jadi untuk orang yang ngerti dan untuk orang yang bodoh, pengen pinter sering pengen bodoh. Ari anunamina wajib teh nyetak bahasa Sunda nama dilakonan di ditinggal disiksa.

Ser ngancam Allah kajal minu meninggalkan eta kewajiban Bilbiku sik siksaan Jadi ngarang kewajiban Gusti dilaksanakan orang ngalaksanakan kewajibankenging ganjaran ningkan kewajibankenging geran siksaan. di mudahna dilakonan diganjar ditinggal disiksa wajib wajib fardu ain maupun fardu kifayah fardu ain fardu individual kewajiban anu sifatnya teu bisa di diwakilkeun fardu ain salat puasa zakat itu fardu ain ji berduain salat puasa eker zakat eduk. Haji mangkek hmm. direncanakan ada kira-gara -kira daftar <laughs> hmm. jadi cobaba Jerman Kajong Jonah sebab lamun target orang dinangalaksanakan ibadah usaha nanti Malpati semangat ah cukup ya orang mikir dahar cukup ya nu penting mah pakaian teorat nah, orang, orang punya target terus punya semangat sebab materi itu perlu untuk menunjang ibadah Kak Arab di lempangan mah, lila tak kurang meuli kapal. Teka beli kapal nak meli korsina we. Teka beli korsina oge. Atuh nyewa ekor kursina. Keur dua balik kanan sekali unit. Kedua balik. Sabaraha eta ayo nak ongkos, na, ongkos nate 25 juta daftar juta daftarna 10 tahun kemudian, 13 tahun kemudian baru orang perkiraan berangkat. Sebab real kos, ongkos asli nama sekitar 75 juta. Jadi mana uh, hayang ini tahun ayana daftar tahun ayana ini mayarna 75 juta bari kudu jadi anggota dewan heula karena bisa nah hari bangsa urang lah lain adina menteri agama <tuk> Gak <tangan> ya, pernah ikuti Semuanya juga Orang Lading kengke Saya ada kerdaftar gawat daftar Dading kengke keburu kolot Komo <tuk tangan> anu mus kolot Anu marawah dading keburu kolot Komo lamun anu mus kolot Ada gua anu Lupa ya kun macarana loba jalana cicilan di rumah teh ai kana ngiridit mobil ngiridit motor mah saranduk ari ngiridit ongkos haji mah bisa ditumpahkan amales <sumur> <tuh>, jadi fardu ain fardu kifayah mah fardu anu kolektif pardu anu bisa diwakili malat di Selatanku sebagian kewajiban sebagiangugur di pula Sara daun Allah oh, anu mulas karenaetahid nah, maka dosana ke bagian KB tuh partu kifaya Wasamaituhu sulamat taufiqi la mahabbatillah ya ala tahqiqi Wasamaituhu lan ngarani ingsun ing, ing juz latif sulamat ing aran kitab Sulam taufiq Maknani ande ande nepi tulung Ila mahabbatillahi maring demen ing Allah Ala tahqiqi ing atase sanyatani Musonif memberikan nama pada kitab ini Sulamut Taufiq Itu tangga atau taraje kanggo ngagapai pitulung wahana atau nabi media kamu cinta ke ka Allah cinta anu sejati jadi orang cinta ke Allah belajar cinta ke Allah ngalangkungan iya raje Bawalah tanpa dilandasi dengan cinta maka ibadah bakal karasa capek sholat bakal karasa capek puasa bakal karasa capek tapi lamun orang terus dilandasi ku cinta maka tidak akan ada batasan sebab dasarnya cinta as'alullah jaluk insun. atau nyuwun ingsun Allah ing Allah al-karimah loman ayyaj'ala ing yang tak ada Allah zalika ing mengkonon minhu tu saking Allah walahu lan karena Allah wa fihi lan ing dalam demen munggu Allah wa lan kang balik mering Allah wa mujiban lan memberi izin lil kurbi maring keparak wa lan tegese keparek ladaihi munggu Allah Wa ayu muga nulungi Allah Man ing uong wakofa Kang ningali iman alaihi ingatasi juz latif Lil amari lil amali Karena arah arah ngelakoni Bimuqtadahu ing Patrapane juz latif Tumma taraki mangka kari-kari munggah Bittawadudi Ing demen ing Allah Kh Bna wafii ing piro-piraopa sunatan liahhuzakdrapan merkoleh wong hubbahu ing pengasihi Allah wawalahu lan pitulunge Allah salah jengnakngusonni penyuhunken kagus di Allah supados ngajannten ke ia masterpiece atau karya beliau ini anu disebut juz latif eta ti gusti Allah sanes tina keluar berdasarkan nafsu anu mengharapkan pujian Ah orang nyian karya teh supaya mendapatkan sesuatu. Contoh, seorang sarjana kebanyakan terpaksa membuat sebuah karya yang namanya skripsi itu untuk meraih gelar kesarjanaannya. Master, magister menyusun disertasi eh menyusun tesis untuk meraih gelar masternya S3 menyusun disertasi untuk meraih gelar doktoralnya nah iya ma anu murni sanes kanggo mencari pujian dari orang orang karena saat ini legal legal formal legalitas keilmuan itu dipertanyakan maka selain nyantri kudu sekolah. Sekolah itu cukup nepi ke SMA kudu dikulitulekeun jeng kuliah. Nah, S1 strata 1 atau uh, untuk meraih gelar sarjana beres sarjana tuli ke S2 jadi magister atau master beres S2 tuli ke S3 gelarna doktor eh doktor eh dokter beda lamun dokter ma orang yang kuliah di bidang kedokteran itu dokter namun doktor mah Ini gelar Indonesia Namun doktor mah gelar Kamu jalmi anu 400 menempuh Jenjang kuliah s Dokter Doktor Badeka mana emang Badeka doktor Bade naon Bade disuntik Dokter Nulis naga beda ya dek kecil R er kecil tuh dokter Bu doktor, doktor mah D besar R kecil itu doktor D besar R besar itu doktor honoris causa Doktor kehormatan Sepertos doktor Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuh. Namun doktor Kiai Haji Said Agil Siraj Itu dokternya doktor kuliah expert di bidang di satu bidang itu dikasih gelar oleh perguruan tinggi doktor teruskan profesor gelar kehormatan dan Bahwa bahulama disebut profesor T anu menemukan sesuatu yang belum menemukan oleh uh, ditemukan oleh orang lain dan diakui profesor kalau sekarang ada angka kredit angka kreditnya bisa ditempuh karena orang menyusun buku atau apa memenuhi angka kredit untuk menjadi profesor bisa membuat karya hmm. tidak mesti kudu nemukan sesuatu entah kayak nama untuk menjadi profesor itu mesti melewati doktor berlama oh sejauh mau pinter mak kuliah juga bisa jadi profesor Menjadikan karya ini tidak untuk mencari pujian. Wa ikhlasan lahu sarang murni lillahi ta'ala. Murni ikhlas. Itu ayat harapan naon-naon. Wa mawa fihi sarang jantan serang cinta ke Allah buktos cinta kerajaan <tik> wasilan ilaihi serang kembali ke Allah bil kabuli kalawan ditampi Wa mujiban sarang mugi janten jalan janten sabab lil qurbi karena caket wa zulfa tegesna dipikadehus. aya dah ta'ala ya dia mati Munggu Allah seorangrang mugi Guiapaan pitulung kajalmi anuali karena ia juslatintif Maos, anu mutola'ah madras, anu mengkaji, karena tujuan anak lil amali kamu mengamalkan, melaksanakan segala sesuatu anu termaktub di naya kitab, anu meliputi karena kewajiban melaksanakan kewajiban sarang meninggalkan paharaman kemudian muunggah naik karena cintakah Allah karena pirang-bing -pirang. Asunatan Nawafil Supaya mendapatkan Cintana Allah Kasih sayangnya Allah Sarang pertolongan Allah mukaddimah kitab sulam taufik serta orang urang majeng karena bagian-bagian nah, Tapi fasal-fasal anu menerangkan tina ia isi kitab Harapan anak nang rupi anu parantos diuningaken akan kumusonif mudah-mudahan dina panampian Allah diqbulku Allah buram saddayana sing termasuk orang anu kallum anu tiasa uh, taklim ogeasa ngamalkenana sepertas orang belajar kurang biasa uh, dugi Ka ngajarken Ogeng ngamal kenanaan teruta Qurannya jibu aaka Fatim lafinau abi kalamsalamualaikum warahmatullah wabarakatuhuh